acara saudara Adi Beno, Ibu Hasanah, Tuan Azir Masjid Hasanah, Tuan Musi Surah Sotah, itu juga PH Isma. Jadi tuan-tuan yang hadir, anak-anak yang bersama-sama kita pada malam ini, alhamdulillah saya berbesar hati dapat bersama-sama dengan tuan-tuan untuk berbincang dan juga mengulas satu persoalan atau jadual yang berkait rapat dengan kita dan lebih-lebih lagi pada masa terakhir ini. Saya rasa sebahagian daripada wajah-wajah di sini agak saya kenali, sama ada di UKM ataupun tempat-tempat lain. Alhamdulillah banyaknya untuk saya tidak biasa atau kita kenali lah. Berbalik kepada tajuk ataupun pertanyaan yang dikemukakan tadi, apa yang boleh kita takrifkan ataupun didefinisikan dengan liberalisme itu sendiri? Muslimin, para jamaah, muslimat, kitab Allah. Liberalisme ini bukannya satu wajah baru dalam pemikiran Islam. Ianya sudah berkembang, bertapak dan bergerak sejak daripada berlakunya apa yang disebutkan sebagai modernisme ataupun modernisme. Dan modernisme di dalam Islam telah bermula hasil daripada pengaruh, pertembungan pengaruh antara budaya modern barat dengan dunia Islam sekitar 400 tahun dahulu. Dan pemikiran modernisme itu sendiri telah merebak pada abad ke-18, 19 sampai sekarang. Jadi perkembangan itu berturutan ataupun bersambungan daripada peringkat awal sampailah kepada zaman ini. Dan pemikiran modern itu sendiri mempunyai nilai, kepahaman dan juga prinsip yang tersendiri, yang mana akhirnya memberi kesan kepada pemikiran umat Islam yang takjub, taksub atau kagum dengan pemodenan barat. Kerana mereka merasakan barat telah melakukan sesuatu lompatan yang jauh dari sudut perkembangan ilmu, teknologi, kemasyarakatan dan sebagainya. Maka umat Islam perlu meniru dan perlu mengambil apa sahaja daripada barat. Seorang yang bernama Tahar Hussein pernah menyatakan bahawa kita mesti mengambil apa sahaja daripada barat, sama ada baik maupun buruk. Ini adalah kenyataan seorang yang bernama Tahar Hussein, seorang pemikir daripada Mesir pada waktu itu. Jadi perkembangan modernisme ini membawa kepada lahir satu pemikiran yang dipanggil neo-modernisme dalam pemikiran. Dan berkembang lagi idea neo-modernisme ini kepada satu istilah baru yang cantik bunyinya, bunga-bunga yang macam baik, indah, iaitu liberalisme. Maka akhirnya Islam diikat dengan satu nama Islam liberal ataupun liberal Islam. Apa makna liberal? Liberal ini kan kita merujuk kepada perkataannya, libus. Bahasa Latinnya libus iaitu bebas. Maknanya satu kepahaman yang memberi kebebasan mutlak kepada manusia, sama ada merujuk kepada kebebasan berfikir, freedom of thought, beri pandang, freedom of akidah, kebebasan berakidah. Semua perkara yang merujuk kepada kebebasan yang ingin dicapai oleh manusia itu adalah ada hubungan dengan konsep liberal itu sendiri. Perkara ini kemudiannya menjadi satu prinsip pegangan di kalangan sebilangan daripada masyarakat. Dan ianya berkembang bukan sahaja
saja di Malaysia, walaupun umumnya apa yang ada di Malaysia adalah tidak begitu ketara. Tapi yang kita akan ceritakan pada para hadirin semua apa benda ini. Namun ia yang telah berkembang dengan nyata di negara jiran kita, iaitu di Indonesia. Sebab pemikiran ini telah mendapat tempat bukan sahaja di kalangan pemikir-pemikir yang kita istilahkan sebagai pemikir-pemikir bukan Islam asal ataupun didikan awal. Namun ia juga kemudian berkembang di kalangan para pensyarah ataupun dosen bahasa Inggeris ya, di Institut Agama Islam Negeri ataupun di Universitas Islam Negeri. IIM maupun UI, Universiti Islam Negeri. Kemudian para pensyarah mereka mulai mengambil dan mempelopokkan pemikiran. Itu yang berlaku di sana. Tapi sebenarnya mereka juga telah mengambil dan juga mengembangkan idea daripada sebilangan besar tokoh-tokoh daripada Mesir, daripada Libya, daripada Algeria, daripada Sudan, daripada Maroko. Contoh-contoh ini boleh saya kita berikan nama-nama mereka. Contohnya yang paling masyhur seperti nama Nas Amin Abu Zaid dan tokoh-tokoh yang masuk, seperti lain nama-nama lain daripada Sudan seperti Muhammad Taha. Kemudiannya yang berasal dari Sudan berpindah ke Amerika seperti Ahmad Al-Naim, Abdullah Ahmad Naim. Kemudian beberapa nama yang menjadi idola termasuklah daripada Pakistan seperti Fadlur Rahman, daripada India Arti Aswad Engineer. Ini adalah pemikir-pemikir yang Muslim prinsip ataupun awamnya, tapi telah pengaruh ataupun mengambil idea-idea liberal ini dalam pemikiran mereka. Apa yang boleh saya bawa ialah mengapa perkara ini menjadi tujuan ataupun dokongan para pemikir ini. Mereka secara umumnya berpendirian bahawa untuk Islam maju, untuk Islam bergerak ke depan, kita mesti membebaskan kongkongan-kongkongan dalam pemikiran Islam. Itu teori mereka. Menolak perkara-perkara yang dianggap boleh menyebabkan Islam itu statik, jumud dan tidak bergerak. Maka mereka mulai mengambil idea-idea maupun pemikiran-pemikiran yang luar, seperti bercenderung kepada pemikiran Mu'tazilah yang menggunakan akal semata-mata. Ini seadilan dengan apa yang berlaku di Barat, iaitu satu kepahaman yang kita panggil sebagai secular humanism. Pemahaman manusia yang mengatakan bahawa manusia adalah ukuran segala-galanya. Kita adalah penentu segala-galanya. Apa yang kita kata, apa yang kita buat, kita lah yang sahkan dan kita lah yang menilai. Ini adalah pemahaman secular humanism yang menjadikan akal atau rasional sebagai Tuhan ataupun kita panggil sebagai pemuncak penilaian. Apa yang akal kata betul, itu adalah betul. Dan apa yang akal kata salah, itu adalah salah. Dan apabila berlaku pertembungan, ini yang sering kali mereka hujahkan, pertembungan di antara nas Al-Quran maupun hadis dengan akal, maka nas itu perlu ditafsir dan ditakwilkan sesuai dengan kepahaman. Inilah yang membawa balak kepada masyarakat jika sekiranya kepahaman ini menjadi pegangan maupun kata ikutan masyarakat secara umum. Muslimin, para jemaah muslimat dengan Allah yang dirahmati lagi dikasih Allah sekalian, sebenarnya terdapat beberapa cerita yang boleh kita jadikan sandaran. Kepercayaan ini telah menjadi ikutan di kalangan sebilangan masyarakat di Indonesia, seperti mana yang pernah saya baca dalam satu majalah yang dikeluarkan di Indonesia, majalah Sabi ini. Kisah yang boleh kita ambil menarik, di mana suatu perhimpunan pelajar-pelajar baru di sebuah universiti ataupun kita panggil IAIN di Surabaya, suatu pelajar-pelajar ini dibawa masuk dan diterangkan tentang kedudukan pelajar mereka dan sebagainya. Pelajar baru masuk, maka ada satu kawasan yang dikatakan selamat datang ke area bebas Tuhan. Dia signboard yang besar.
yang ditulis bahawa selamat berjumpa atau selamat bertemu di area bebas Tuhan. Maksud Tuhan tak ada kawasan. Ini masalah yang pernah berlaku di Indonesia. Dan ini berlaku di Universiti Islam atau kita panggil sebagai Institut Agama Islam Negeri. Yang mana pelajarnya adalah pelajar Islam, sama ada daripada Fakulti Usuluddin, Syariah, Bahasa, Adab dan sebagainya, dakwah dan sebagainya. Dan dalam satu peristiwa, seorang daripada pensyarah mereka yang bernama Sulhawi Hubab pernah sewaktu dia mengajar subjek sejarah peradaban Islam, dia mahu menunjukkan bahawa beza di antara Quran yang mereka anggap, mereka tanggapi sebagai makhluk. Maka apa yang dia lakukan ialah dia ambil selai kertas dan dia tulis kalimah Allah di atas kertas tersebut, dan dia pun lambun berkata ke bawah dan dia pijak dengan kaki, sebab dia kata Quran itu adalah makhluk. Sama sahaja dengan rumput, sama sahaja dengan benda-benda. Ini adalah gejala dan juga masalah yang berlaku masyarakat yang berpahaman liberal ini. Dan ini sebenarnya telah pun dibadang dan dibincang oleh mereka, kalangan Majlis Ulama Indonesia sendiri, dan mereka menghukumkan mereka, orang yang seumpama ini adalah murtad atau mengkafir kerana telah menghina Islam, menghina Allah Subhanahu. Jadi benda-benda begini berlaku dalam masyarakat yang terpengaruh dengan pahaman. Sebenarnya masih banyak, kalau saya cuba highlightkan perkara-perkara yang dianggap sebagai perjuangan ataupun asas kepada pemikiran kalangan ini. Seperti yang pertama, kumpulan ini ataupun kalangan liberal ini ialah mereka yang meletakkan pernyataan bahawa agama dan akal itu mesti disegandingkan ataupun diharmonikan, ditaufikan. Tetapi akal adalah lebih tinggi, lebih mulia, lebih menjadi fokus untuk menilai akal itu sebagai kebenaran maupun kesalahan. Ini yang pernah mereka lakukan. Kedua, mereka menolak otoriti agama. Maksudnya, kalangan mereka yang berada pada alim ulama ataupun agamawan ini ditolak otoriti mereka disebabkan bahawa semua kita mempunyai kemampuan untuk menilai, menghukum dan juga memberi alasan kepada sesuatu perkara. Ini secara otomatik telah menolak apa yang disebutkan sebagai kepakaran bidang. Ini tak boleh diterima dalam Islam. So, setiap daripada kita mempunyai kepakaran tertentu dalam agama yang sendiri. Kemudian, perkembangan daripada ini nanti ialah apa yang disebutkan sebagai pluralisme agama. Dan saya juga tidak perlu saya ulaskan lagi pada tahun ini. InsyaAllah kita tengoklah apa yang dibincang di kalangan golongan liberal ini berhubung dengan maksud pluralisme agama. Kemudian mereka juga nanti kalangan ini melakukan penolakan terhadap syariat. Nanti kita akan baca dan bincang apa yang pernah diutarakan oleh seorang koordinator jaringan Islam Liberal Indonesia yang bernama Ulil Albab Abdullah. Dalam satu artikelnya berhubung dengan menyegarkan kembali kepahaman agama, yang mana beliau secara terang-terangan menolak sebarang hukuman syariah dalam Islam ini, yang ada sama ada potong tangan dan sebagainya. Jadi saya kira itulah untuk pendahuluannya. InsyaAllah kita akan pergi kepada pusingan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Kamaludin di atas kupasan ringkas yang apakah yang dimaksudkan liberalisme. Di antara rumusan ataupun antara perkara nota penting yang kita dapat daripada definisi ringkas ekonomi, yang pertama sekali liberalisme ini mempunyai beberapa asas. Ya, saya juga sempat membuat sedikit kajian bacaan. Dia ingat sangat pertama sekali asas pada kebebasan. Ya, liberalisme sesuai maksudnya maksud bebas dan kebebasan yang bersama pula. Itu dia punya pegangan dia. Ya, hatta undang-undang ini tidak boleh dihukum dia. Undang-undang dunia kan maksudnya bebas kebebasan. Asas liberalisme yang kedua ni ialah maksudnya individualistik. Ini boleh kupas lagi lah. Yang ketiga ialah federalisme. Maksudnya apa mereka kalau yang berlaku tadi
disediakan ataupun disebabkan dengan logik akal. Yang mana baik ataupun logik untuk akalnya, sama ada dia selari dengan agama, maka dia yang baik. Itulah asas terima-terima. Kemudian doktor juga menyentuh tentang contoh-contoh yang berlaku di negara-negara kita, ya, di Indonesia, panjang lebar ke tu tadi. Saya ingin berbalik kepada soalan ancaman negerisme terhadap umat Islam dalam negara kita khususnya. Jadi kepada Dr. Azlan, boleh tak Dr. Ya, kalau kita lihat tadi sedikit banyak pergambaran yang kita nampak tadi, pemahaman negerisme ini dia boleh mengancam umat Islam khususnya dalam negara kita ini, dan yang mana kita dapat lihat banyak pertumbuhan-pertumbuhan atau individu-individu yang berlandaskan dalam Islam tetapi dia sebenarnya memahami sama juga. Jadi kalau di Indonesia tadi JIL, Jaringan Islam Liber, di Malaysia juga ada beberapa ini pertumbuhan-pertumbuhan yang menggunakan nama-nama Islam yang mungkin tentunya sister sama Islam, nama Islam cantik, mungkin juga nama seperti Islamic Family Umrah, ya, ataupun nama-nama yang sekolah melambangkan kemodenan Islam, tapi sebenarnya mereka membawa ideologi dari komunitas-komunitas yang jelas sekali dengan kami. Jadi minta pertolongan mungkin kupaskan sedikit panjang kajian Dr. Ya, mungkin sejauh mana di Malaysia ini kumpulan-kumpulan yang begini bergerak bebas dan membawa ideologi yang dia berkaitan dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengerusi, saudara panelis, doktor kita, pengerusi Tuan Nazir, Musi Surah Al-Solat, tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan, syukur kepada Allah SWT dapat kita berkumpul pada malam ini untuk membicarakan suatu isu yang dia kadang-kadang kalau dibicarakan boleh bersifat akademik, dan kalau kita meneliti lebih mendalam, perkara ini bukan hanya sekadar isu akademik yang kita bincangkan di universiti. Ianya bukan suatu isu yang hanya menentukan dan juga berbicara dari segi kepakaran berfikir dan berhujah. Hakikatnya ianya merupakan suatu perkara yang menyentuh kita secara langsung. Saya akan cuba menolak untuk berbicara dengan keadaan yang terlalu apa orang berkata dengan terlalu akademik. Saya ini boleh dianggap sebagai footnote lah pada buku Alimun Indonesia pertama, kalau orang kata setambah. Tetapi saya akan membawa daripada aspek yang lain, iaitu aspek bagaimana perkara ini memberi kesan yang besar. Saya takut kadang-kadang bila mana kita berbicara dalam bentuk yang terlalu bentuk keilmuan, kita gagal menilai dan memahami keberbahayaan isu ini kepada suasana hidup kita yang sekarang. Saya rasa itulah matlamat perbincangan kita pada malam ini. Di samping memahami apa isu liberal dan Islam liberal, dua konsep yang berbeza tetapi berkaitan. Liberal dan Islam liberal. Yang lebih besar lagi ialah bagaimana melihat konsep ini yang boleh memberi kesan kepada kita.